Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fathul Qorib Channel. Kali ini Fathul Qorib Channel akan membahas mengenai hal apa saja sih yang harus rekan-rekan pahami saat ditangkap polisi. Mungkin salah satu hal yang ditakuti masyarakat adalah kalau berurusan dengan pihak berwajib, dalam hal ini polisi. Salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada polisi selaku penegak hukum adalah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Yang perlu rekan-rekan ingat, polisi tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan. Ada aturan-aturan atau prosedur hukum yang harus dilakukan atau dipenuhi terlebih dahulu sebelum menangkap seseorang. Bagi rekan-rekan atau siapapun yang akan ditangkap berhak menanyakan apakah prosedur-prosedur penangkapan telah dilakukan atau dipenuhi oleh polisi. Jika belum, maka rekan-rekan berhak menolak untuk ditangkap. Karena tidak boleh menangkap orang sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Berikut ini Fathul Qorib Channel telah merangkum beberapa hal yang harus rekan-rekan pahami saat ditangkap polisi. Namun sebelum lanjut, rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe agar Fathul Qorib Channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi, sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai seputar hukum, politik, berita viral, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat seseorang bisa ditangkap ada bukti permulaan yang cukup. Di dalam KUHAP tidak diatur ukuran bukti permulaan yang cukup, sehingga tidak jarang dijadikan alat bagi oknum penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang, seperti asal tangkap atau asal tahan. Namun rekan-rekan tidak usah khawatir, ukuran alat bukti yang bisa digunakan adalah minimal 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Rekan-rekan, pada akhirnya hanya hakimlah yang bisa menjatuhkan pidana bila sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Jadi, ukuran bukti permulaan mengacu pada pasal 183 KUHAP saja. Yang penting, rekan-rekan harus berani membantah dan menolak untuk ditangkap bila penangkapan tersebut dilakukan tanpa ada dasar bukti yang cukup. Jadi rekan-rekan, dalam hal ini yang berhak menangkap adalah yang pertama penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang minimal berpangkat IPDA atau pangkat balok 1 atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat 1, golongan 2B atau yang disamakan dengan itu. Yang kedua, penyidik pembantu, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan pangkat minimal Brigadir 2 atau pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia yang minimal berpangkat pengatur muda tingkat 1, golongan 2B atau yang disamakan dengan itu. Yang ketiga adalah penyelidik. Yang dimaksud penyelidik di sini adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia atas perintah penyidik. Lalu, apa saja sih yang harus dilakukan rekan-rekan bila akan ditangkap? Yang pertama, minta surat tugas dari polisi yang akan menangkap rekan-rekan. Jangan mau ditangkap atau diperiksa sebelum polisi bersangkutan menunjukkan surat tugasnya. Yang kedua, minta surat perintah penangkapan. Tidak hanya surat tugas, tapi juga polisi diberikan surat perintah penangkapan jika hendak menangkap seseorang. Maka dari itu, rekan-rekan harus minta polisi untuk menunjukkan surat perintah penangkapan tersebut. Yang ketiga, baca surat penangkapan tersebut. Intinya, rekan-rekan harus ada identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan, dan tempat diperiksa.
Yang keempat, jangan takut untuk menolak penangkapan jika polisi tidak bisa menunjukkan surat penangkapan dan surat tugas. Rekan-rekan, jangan percaya dengan polisi yang tidak bisa menunjukkan surat tugas penangkapan. Dan jangan mau ikut instruksi apapun dari polisi tersebut. Biasanya rekan-rekan akan dibujuk untuk ikut ke kantor polisi dengan mengatakan akan membawa rekan-rekan ke kantor polisi sebentar saja guna dimintai keterangan. Padahal begitu sampai di kantor polisi, rekan-rekan langsung ditangkap, bahkan ditahan, dan tidak diizinkan untuk pulang kembali. Pada prinsipnya, segala tindakan polisi harus didasarkan pada perintah tertulis agar bisa diperlihatkan kepada masyarakat. Apapun yang disampaikan oleh oknum polisi yang tidak bisa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, tidak usah didengarkan dan wajib ditolak. Menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan adalah wajib bagi polisi sebagaimana perintah KUHAP dan merupakan asas hukum dalam KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf B KUHAP. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Dan keluarga berhak mendapat tembusan surat penangkapan segera setelah penangkapan dilakukan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat 3 KUHAP. Rekan-rekan bisa ditangkap ketika yang pertama tertangkap tangan, yaitu tertangkap saat rekan-rekan sedang atau sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana. Bila tertangkap tangan, maka tidak perlu menanyakan surat perintah penangkapan karena polisi boleh menangkap tanpa surat perintah dalam hal tertangkap tangan. Hal ini tertera dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP. Yang kedua, tertangkap biasa, yaitu ditangkap dengan surat penangkapan. Berikut ini hak rekan-rekan setelah ditangkap. Yang pertama, minta untuk menghubungi dan didampingi oleh seorang pengacara. Mendapat bantuan hukum adalah hak rekan-rekan sebagai warga negara dan sifatnya wajib. Penyidik wajib memberitahukan hak rekan-rekan tersebut dan menyediakan rekan-rekan pengacara jika rekan-rekan tidak memiliki pengacara. Yang kedua, segera diperiksa oleh penyidik. Tak jarang orang yang ditangkap tapi dibiarkan saja tanpa diproses kasusnya, sehingga berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Yang ketiga, minta untuk dilepaskan jika lewat dari 1x24 jam. Pasal 19 ayat 1 KUHAP menyatakan penangkapan dilakukan paling lama untuk 1 hari. Yang keempat dan terakhir, diperiksa tanpa tekanan, ancaman, kekerasan, baik fisik maupun psikis, dan sebagainya. Intinya, rekan-rekan berhak untuk diperiksa secara bebas. Pasal 52 KUHAP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Apabila penangkapan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah tadi dijelaskan, maka penangkapan tersebut tidaklah sah. Baik rekan-rekan, itulah hal-hal apa saja yang harus dipahami saat ditangkap polisi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.